Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita masuk muka surat. Permasalahan yang ke-330. Qala al-mu'allif rahimahullah ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. باب ما جاء في وضع اليد على ركبته على الركبة في الركوع على الركبة في الركوع. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis meletakkan tangan atas lutut di dalam rukuk, yakni ketika rukuk ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita meletakkan dua tangan kita di atas rukbah, iaitulah di atas lutut ketika rukuk. Di peringkat awal, tuan-tuan sekalian, asalnya salat ketika rukuk, sahabat dia akan buat tatbiq. Ini, mereka lagakan tangan begini ketika rukuk dan mereka letak di antara dua paha. Itu peringkat awal. Saya ingat Syedrih akan sebut di sini, nanti kita tengok macam mana. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku. Kemudian Nabi larang. Letakkan tangan tatbik begini. Letak tengah-tengah paha tu. Nabi larang dan Nabi suruh. Al-akhdu bir-rukbatain. Pegang dua lutut. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kata Syekh Idris. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, adalah pada awal Islam. Dia beritahu, saya ingat. Adalah pada awal Islam, orang-orang sembahyang itu tiada menghantarkan dua tangannya atas lutut. Bahkan dipancarkannya. Kemudian tunduk rukuk, ditaruhkan dia di celah paha. Hal keadaan berpancar. Berpancar dia sebut sini. Betul, berpancar. Pancar ni dalam bahasa Arab, itu bahasa Syekh Idris lah, bahasa zaman dulu barangkali. Tapi yang dimaksudkan ialah tatbiq. Maksudnya adalah tatbiq. Disebut di dalam Tuhfatul Ahwadi oleh Al-Mubarak Furi, ketika dia mensyarahkan hadis yang kita sedang bincangkan ini, dia sebut di sini. Qawluhu Al-Imam Tirmizi, selepas dia riwayatkan hadis yang kita akan baca nanti ni, iaitulah kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, innar rukaba sunnat lakum fa khudhu bir rukab. Sesungguhnya memegang dua lutut sunnat, disunnahkan kepada kamu, oleh kerana itu fa khudhu bir rukab, oleh kerana itu letakkanlah ataupun peganglah dua tangan kamu itu kepada dua lutut kamu. Kemudian di hujung perkataan Al-Imam At-Tirmizi, kata Al-Imam At-Tirmizi, wal amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilmi min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum la ikhtilafa bainahum fi dhalika illa ma ruwiya 'an ibni Mas'ud wa ba'di ashabihi annahum kanu yutabbiqun. Disebut di sini. Kata Al-Imam At-Tirmizi, hadis ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, demikian juga ulama dari kalangan para tabi'in, demikian juga ulama selepas zaman sahabat dan tabi'in mengamalkan hadis ini, iaitulah ketika rukuk kita disuruh pegang lutut kita. Lakhtilafa bainahum, tidak ada perbezaan di kalangan para ulama ini, illa melainkan ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud wa ba'di ashabih, dan sebahagian sahabat Ibnu Mas'ud, iaitu anak murid dia lah, sebahagian anak murid dia. Apa yang bezanya? Annahum kanu, bahawasanya mereka dahulu, yutabbiqun, mereka tatbiq. Kemudian kata Abu Isa, wat tatbiq mansukhun 'inda ahli al-'ilmi. Perbuatan letak tangan rapat begitu, kemudian letak di tengah celah paha, telah dimansuhkan di kalangan berdasarkan pandangan para ulama. Kemudian disebut kat sini, dia kata
At-tatbiq ni perkataan Mubarak Furi. Tadi perkataan Al-Imam Tirmizi, ni perkataan Al-Mubarak Furi yang menghuraikan mak perkataan Tirmizi. Dia kata wa tatbiq, yang dimaksudkan tatbiq iaitulah ilsaq. Ilsaq ni ya, gabungkan. Temukan, itu ilsaq. Seperti mana kita disuruh untuk ilsaq baina bainal ka'bain, menggabungkan antara dua buku lali ketika dalam saf. Maksudnya bayi kena menyentuh, itu ilsaq. Jadi kata al-Mubarak Furi, at-tatbiq huwa ilsaqun ilsaqu baina batinal kafain, menggabungkan antara dua ni telapak tangan. Itu saya kata begini, bahasa kita nak sebut apa? Apa? Telingkuk. Bahasa Syekh Idris, berpancar. Kita pun tak tahu bahasa kita. Berpancar. Syekh Idris dengan bahasa Melayu, Syekh Idris dengan bahasa Melayu kita, mana lebih ori? Mestilah bahasa Syekh Idris. Kerana dia lama, dia tak tahu bahasa Inggeris, dia tak tahu bahasa-bahasa lain. Jadi kemaluan, kemelayuan dia lebih ori. Tapi pelik orang Melayu ni, bahasa lama dianggap tak tulen Melayunya. Yang Melayu sungguhnya dalam bahasa kemenjadian, apa lagi kita pun tak tahu. Nak buat macam mana? Nanti 50 tahun, nanti 100 tahun, nanti kalau tak berlaku kiamat, orang beranggapan Melayu ni baru wujud ketika terbentuknya dalam bahasa. Ilsaq, gabungkan dua telapak tangan ini, waja'alahuma baina fakhidain, dan letakkan dia di antara dua fakhid, dua paha. Itu asal salat. Itu asal salat. Kemudian kata Syekh Idris, kemudian ditegah oleh Nabi memperbuat yang demikian itu kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Kerana menyerupai perbuatan Yahudi. Lalu Nabi larang buat begini. Seingat saya, sebahagian kitab dia tak sebut tatbiq, tapi dia sebut tashbik. Tashbik. Kalau tashbik biasanya macam ni. Allahu a'lam. Syabbaka baina asabi', ini tashbik. Coverage hari ni orang Arab sebut syabaka. Jala tu pun syabaka juga. Jala kita duduk baling dengan, orang Arab sebut syabaka. Covering internet tu pun syabakah juga. Tapi tashbik, beginilah tashbik. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh Idris, bermula letakkan tangan atas dua lutut pada masa rukuk itu disuruh oleh syarak. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini katanya. Jadi letak di, buat begitu ataupun buat begini, letak di antara dua paha, telah dibatalkan amalan itu oleh Nabi SAW. Yang disuruh apa? Kita dua tangan kita memegang dua lutut kita ketika rokok, seperti yang kita lakukan. Ambil perhatian, pegang lutut, bukan pegang tulang kering. Sekarang ni masih ada lagi orang yang salat ketika rokok, dia pegang tulang kering kan? Kita panggil tulang kering. Ketin kan? Ketin. Ketin betul? Betih belakang. Betih isi belakang tu kan? Orang panggil betih. Tulang kering kan? Ketin pun orang panggil kan? Ketin. Ha? Ha, saya pun tak tahu ke bahasa Melayu. Tulang kering. Ha? Tulang kering. Bukan pegang tulang kering, tetapi memegang lutut. Itu cara salat dia. Kita tengok apa dalil dia. Iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Beliau berkata, an Abi Abdurrahman As-Sulami qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, katanya telah berkata bagi kami oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu demikian ini, innar rukaba sunnat lakum fakhudhu birruka', yang bermaksud bahawasanya meletakkan tangan atas dua lutut di dalam sembahyang itu bukanlah reka-reka
bukanlah reka-rekaan orang sahaja, bahkan telah disyarakkan dan disuruhkan oleh Nabi perbuat demikian bagi kamu sekalian. Oh, panjang terjemahan dia. Sunnah tu maksudnya telah disunnahkan. Jadi syaitri terjemah dalam bentuk mafhum, dia terjemahkan bukanlah reka-rekaan orang sahaja, bahkan telah disyarakkan dan disuruhkan oleh Nabi perbuat demikian bagi kamu sekalian. Kemudian, maka hendaklah pegang oleh sekalian kamu dengan dua lutut. Jadi hadis ini menunjukkan perintah dari Nabi supaya kita memegang lutut kita ketika rukuk. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Anas dan Abi Humaid dan Abi Usaid dan Sahal ibnu Sa'ad dan Muhammad ibnu Maslamah dan Abi Mas'ud. Kata Abu Isa, bermula hadis Umar bin Al-Khattab ini ialah hadis hasan lagi sahih dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yang penting hadis ini sahih dari Nabi, dan hadis ini membatalkan amalan yang awal, iaitu meletakkan kedua-dua tangan antara dua paha. Jadi yang baliknya, yang syariat yang berterusannya ialah perintah Nabi yang berterusannya ialah memegang kedua-dua lutut ketika rukuk. 331 masalah, letak tangan atas lutut dan hukumnya. Apa hukum meletakkan dua tangan di atas dua lutut? Kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 330 ini yang kita baca sebentar tadi, di sisi ahli ilmu dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Tiadalah ada perselisihan antara mereka itu pada yang demikian, melainkan barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Mas'ud dan setengah daripada segala sahabatnya. Macam yang saya baca tadi ni, perkataan Al-Mubarak Furi. Jadi Syekh Idris, dia terjemahkan perkataan Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, iaitu Al-Qamah dan Al-Aswad, sahabat kepada Ibnu Mas'ud yang kata letak tangan antara paha tadi, bahawasanya mereka itu adalah mengumpulkan tangannya tadi ni, berpancar, mengumpulkan tangannya, taruh di hadapan celah kangkang, letak di antara dua paha. Siapa yang pandangan begini? Ibnu Mas'ud dan sebahagian sahabat dia. Siapa dia sahabat dia tu? Anak murid dia. Antara yang dapat dikenal pasti iaitulah yang bernama Al-Qamah dan Al-Aswad. Kata Abu Isa, dan bermula mengumpulkan tangan taruh celah kangkang pada masa rukuk itu, dimansuhkan dia di sisi ahli ilmu. Yang ini telah dibatalkan hukum tu di sisi majoriti para ulama. Kerana telah berkata Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi, salah seorang dari 10 orang yang dijamin syurga. Sa'ad ibn Abi Waqqas telah berkata, Sa'ad ibn Abi Waqqas, adalah kami memperbuat demikian itu, maka ditegah. Yang ini meletakkan tangan di celah paha. Dulu kami pernah buat, maka ditegah akan kami daripadanya. Kemudian Nabi larang buat, yakni akan sebagai tegah karahah. Nabi tak suka buat perkara tersebut. Nabi memakruhkan perbuatan tersebut dan disuruh akan kami, yakni akan sebagai suruh sunnah, bahawa menghantarkan segala tangan itu atas segala lutut. Sebaliknya yang disuruh ialah memegang kedua lutut ketika rukuk. Jelas setakat ni? Alhamdulillah. 332. Kenapa Ibnu Mas'ud, tuan-tuan, dia letak tangan sebelah antara dua paha? Kenapa? Sehingga dia ajarkan perkara itu kepada sahabat dia, Al-Qamah dan Al-Aswad. Menunjukkan perintah yang kemudian itu tak sampai kepada Ibnu Mas'ud. Dia tak ada maklumat, dia tak tahu. Sebab tu dia sampaikan. Ini juga antara sebab berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebab tu kita tak boleh fanatik. Kalau sebahagian orang dia mengambil sikap fanatik, ta'asub, seperti orang masyarakat kita hari ni sebahagian, oh tak boleh ni, madah mazhab ni tak boleh tukar dah, jadi masalah lah. Mana besar mazhab Syafi'i dengan Ibnu Mas'ud? Mana besar? Siapa lebih besar? Ibnu Mas'ud ke mazhab Syafi'i? Ibnu Mas'ud lebih besar, tak boleh nak dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Disebabkan Ibnu Mas'ud ni
qad akhadtu, aku telah mengambil lebih dari 70 surah Al-Quran dari mulut Rasulullah. Dengar sendiri macam mana Rasulullah baca lebih 70 surah Al-Quran, dia dengar sendiri Rasulullah. Tidak aku tahu tentang Al-Quran melainkan aku, tidak aku hafal ayat Al-Quran melainkan aku mengetahui di mana turunnya, turun kepada siapa, apa sebabnya, di mana, begitu semua Ibnu Mas'ud. Jadi dah tentulah kefahaman yang lebih tepat Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ada juga maklumat yang dia tercicir, antaranya perkara ni. Kerana itu majoriti para ulama tak ambil pandangan ni, kerana terdapat bukti yang banyak menunjukkan Ibnu Mas'ud tak tahu maklumat ni. Walaupun yang sebutnya adalah Ibnu Mas'ud, walaupun yang sebutnya adalah Al-Qamah, sahabat Ibnu Mas'ud sebelum Syafi'i lagi, walaupun yang menyebutnya adalah Al-Aswad, tapi kita tak ambil. Kenapa? Kerana yang kita disuruh ikut ialah bukan pendapat tokoh, tetapi yang disuruh ikut ialah apa-apa yang bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 332 masalah, letak tangan atas lutut dan sekurang-kurang rukuk. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bermula mazhab kita dan mazhab ulama semuanya, bahawasanya sunat meletakkan, jadi meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk itu hukumnya sunat. Bahawasanya sunat meletakkan dua tangan atas dua lutut dan makruh mengumpulkan dia di celah paha, seperti kenyataan di dalam masalah 331 itu, melainkan Ibnu Mas'ud dan dua ditulis apa Ustaz? Jawi ni teruk. Ha? Dua apa? Dua tulinya. Dua apa? Ha? Tahu? Ha, dua taulannya. Dua taulan. Tak ada baris. Nun tak ada titik. Tak tu macam agak-agak letak tu yang sebut tuli tu. Kita tak jaga langsung khazanah. Buat kita cetak lain, buat Rumi. Lepas tu buat Jawi KBSM. KBSM, Jawi moden kan, kita pun tak tahu. Jawi moden tu ejaan dia berpandukan ejaan Rumi. Ajaib. Buat tulisan Jawi, tapi asas nak buat, nak bina cek kaedah penulisan tu ikut ejaan Rumi. Melainkan Ibnu Mas'ud dan dua taulannya, Al-Qamah dan Al-Aswad. Maka bahawasanya berkata mereka itu sunat mengumpulkan celah paha. Kerana tiada, tengok, syair disebut di sini. Kerana tiada sampai khabar akan mereka itu yang mansukhnya, dan ialah hadis Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tak sampai maklumat amalan meletakkan dua tangan antara dua paha ketika rukuk itu telah dibatalkan pensyariatannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Dan yang lebih betulnya ialah barang yang berjalan atasnya jumhur, pandangan yang lebih benar, amalan yang lebih benar adalah amalan dan pandangan yang dinyatakan oleh majoriti para ulama, kerana thabit nasakhnya yang sarih, kerana telah pasti berlaku pemansukhan hukum, pemansukhan amalan berdasarkan bukti-bukti yang sarih, yakni bukti-bukti yang jelas daripada sahabat Nabi yang lainnya yang lebih ramai. Kata Syafi'i, iaitulah al-imam, imam kita semua, al-imamu Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam kitabnya al-Umm, dan bermula sekurang-kurang sempurna rukuk itu bahawa meletakkan tangan atas dua lututnya. Rukuk yang paling sempurna ialah apabila kita luruskan, kita rukuk dalam keadaan kita luruskan belakang. Itu rukuk yang paling sempurna. Tetapi
kadar minimum rukuk apabila kedua telapak tangan kita sampai dan mencecah paha. Mencecah boleh pegang lutut. Kalau setakat sampai tu, saya ingat begitu pun dah sampai lah. Tapi yang terbaik ialah meratakan belakang ketika rukuk. Hak ni ulama fiqh cakap tentang benda ni. Mereka akan bahas apa yang dinamakan rukuk. Berdiri. Takat ni rukuk tak? Takat ni nama rukuk tak? Takat ni dia perbincang. Itu fiqh kena selesaikan. Sebab apa? Kerana fiqh ni ma'rifatu ahkam syar'iyyati al-amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Yang dinamakan fiqh iaitu mengetahui hukum hakam syarak amalan. Jadi depa nak kena detailkan amalan-amalan tu. Rokok apa dia rokok? Lalu kena beri definisi. Kena beri definisi. Jadi yang paling minimum kedudukan seseorang dinamakan dia telah rukuk apabila dia merendahkan badan dia sehingga pada kadar dua telapak tangan dia dapat menyentuh dua lututnya. Itu rukuk. Ambil ni, ambil ingat. Kalau tuan-tuan tak mengaji fiqh, tak dapatlah benda ni. Bila tak dapat benda ni, bila hadapi masalah masalah kecil-kecil ni, kita tak boleh nak selesaikan. Kita gagal lah. Kita tak boleh nak selesaikan. Kita tak nampak jalan keluar. Ya. Ya. Orang yang ada tangan panjang, macam mana nak kira? Kaedah dia sebut, anadir la hukma lahu. Maksudnya benda-benda yang kes terpencil ni dia ada hukum khas untuk dia. Kalau dia tak rendahkan tangan pun dia boleh capai lutut, dia tak rukuk lagi. Dia tak, untuk dia tak boleh ambil kaedah untuk majoriti. Tak boleh ambil begitu. Habis itu nak ukur macam mana? Wallahu alam, dia kena kadarkan, ukur orang normal. Dia mencecah tangan dia ke lutut tu paras mana badan dia. Jadi dia buat kedudukan yang sama, itu nama rukuk untuk dia. Boleh faham? Tak apa, sekarang ni kita bercakap dari sudut kadar minimum dinamakan rukuk. Asalnya iaitulah apabila dua telapak tangan dapat memegang lutut. Sekarang ni bawah mak kita timbulkan isu. Ada orang dia tangan panjang. Dia tak payah tunduk, dia boleh sentuh lah telapak tangan dia atas lutut. Adakah dia dikira rokok sedangkan badan dia condong sikit sangat? Dia tak boleh ambil definisi orang majoriti tadi ni. Tak boleh, kerana dia ada hukum istimewa. Dia lain pada orang, tangan dia panjang lebih. Habis itu nak ambil kadar macam mana? Dia kena tengok kadar orang biasa. Ketika telapak tangan dia dapat mencecah lutut, apa kadar tunduk dia? Maka dia ambil kadar tu. Boleh faham? Ya. Sekarang ni, soalan tu? Waktu dia rukuk, walaupun dia tinggi, tangan dia tak panjang, tak ramai mana pun, dia kena pegang lutut. Tidak pegang tulang kering. Walaupun tangan dia terpaksa melondih ke lantai-lantai, dia tapak tangan dia pegang lutut. Kerana dalam hadis secara jelas, fakhudhu ar-rukab, pegang dua lutut kamu. Boleh? Boleh lah. Maka apabila memperbuat seseorang dengan sekurang-kurang yang wajib atasnya dalam rukuk, tiadalah atasnya ulang rakaat itu. Boleh? Kadang-kadang kita tak nampak keperluan perkara ni. Tapi sebenarnya perkara ni penting dalam kita nak merungkaikan persoalan-persoalan furu' fiqh. Contoh, kita dah sebut dalam hadis, kita dah sebut hadis Abi Bakrah yang sempat rukuk bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah tak suruh dia ulang rakaat tersebut. Menunjukkan, hadis itu menunjukkan sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam, dia mendapat rakaat.
sekalipun dia tak sempat baca Al-Fatihah. Dah tentu tak sempat baca Al-Fatihah. Kerana dia masuk solat, imam ketika tu sedang rokok. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Macam mana kita nak tahu dia dapat kadar rokok ataupun tidak? Dia dapat rokok bersama dengan tumakninah ataupun tidak? Ini penting ni, isu-isu yang macam ni. Jadi katakan seseorang tu, dia tunduk. Pada kadar ni, tangan dia dah sampai pada lutut. Kadar ni dah sampai pada lutut, kadar ni dia terus baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal. Dia terus baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Elok dia sampai sini, sempat tumaninah pada kadar membaca tasbih sekali. Imam pun sami'allahu liman hamidah. Walaupun dia tak sempat masuk kedudukan yang paling sempurna, jadi dia dapat pegang lutut dia dan sempat tumaninah bersama dengan imam, baru imam takbir, bermakna dia mendapat rakaat tersebut. Boleh? Ada soalan setakat ni? Berikutnya, babu maja'a annahu yujafa. Kat situ dia baris apa? Yujafa. Yujafi. Babu maja'a annahu yujafi yadaihi an jambaihi fir ruku'. Bab yang telah datang ia bahawasanya merenggangkan dua siku tangan daripada dua lambungnya di dalam rukuk. Boleh faham? Kita rukuk, ada anjuran hadis supaya kita tak luruhkan tangan, tapi kita buka sedikit. Kita jauhkan sedikit dua lengan kita dari rusuk, bukan suruh rapat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sembahyang dengan merenggangkan dan mencagahkan sedikit, yang ini menjauhkan sedikit, menjarakkan sedikit dua siku di dalam masa rukuk itu telah disuruh syarak akan dia dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya, an Abbasin Ibnu Sa'din qala ijtama'a Abu Humayd wa Abu Usaid wa Sahlun wa Sahl ibn Sa'din wa Muhammad ibn Maslamah. Diriwayatkan daripada Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad, katanya telah berhimpun empat orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat kerana mudhakarah, yakni ingat semula ajaran Rasulullah, ingat semula ilmu. Berhimpun empat orang ni bagi tujuan mudhakarah, saling mengingati semula ilmu. Iaitu pertama, empat orang yang dimaksudkan iaitu dah yang pertama Abu Humayd As-Sa'idi, yang bernama batang tubuhnya dengan nama Abdul Rahman Ibn Sa'ad Ibn Munzir. Dan keduanya Abu Usaid As-Sa'idi, yang bernama batang tubuhnya dengan nama Malik Ibn Rabi'ah. Dan ketiganya Sahal Ibn Sa'adin. Dan keempatnya Muhammad Ibn Maslamah. Apakala telah berhimpun mereka itu lalu bersama-sama mudhakarah pada bicara sembahyang, mereka saling ingat memperingati, mengulang kaji perkara-perkara yang terkait dengan hukum hakam salat, sifat-sifat salat. Kata Tirmizi, fadzakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beringat-ingat mereka itu akan kelakuan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu nampak Rasulullah buat begini, aku dulu nampak Rasulullah buat begitu. Para sahabat, dah tentulah mereka akan saling ingat memperingati, sebut menyebut tentang apa yang mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak adalah orang atas muka dunia ini yang lebih para sahabat sayang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka telah buktikan dalam hidup, dalam perjalanan hidup mereka, mereka sanggup mempertahankan dada mereka untuk menjaga nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang berlaku dalam peperangan Uhud.
Dan mereka luar biasa. Generasi yang luar biasa, sanggup buat apa sahaja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka nampak dengan jelas bukti-bukti yang mana Nabi Muhammad ini benar-benar seorang rasul dari Allah. Dan mereka juga melihat betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada mereka semua. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini sangat-sangatlah mengharapkan kebaikan kepada para sahabat. Sangat belas, sangat lembut kepada para sahabat. Nabi sangat baik sangat dalam pergaulan, dalam nak buat sesuatu perkara, sehinggakan Nabi sanggup meninggalkan salat tarawih walaupun Nabi nak buat. Nabi tak buat sebab apa? Bimbang, takut-takut nanti difardukan tarawih itu kepada kamu semua, membebankan kamu semua. Nabi sanggup tidak bersugi, maksudnya Nabi sanggup tidak memerintahkan para sahabat untuk bersugi setiap kali salat. Sedangkan itulah yang Nabi suka. Tapi Nabi tak suruh sebab apa? Bimbang nanti membebankan kamu semua. Nabi SAW bersabda, "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah." Kalaulah aku tidak takutkan nanti menjadi beban kepada kamu semua, sudah tentulah aku akan memerintahkan kamu semua untuk bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Tapi Nabi tak suruh, Nabi tak suruh buat. Pasal Nabi takut nanti membebankan kita sehingga hari ini kita tak payah berus gigi. Setiap kali nak salat kena cari buat gigi, berus gigi, nak kena berus gigi. Kalau Nabi suruh tu dah tentulah menyusahkan kita juga. Tapi Nabi tak nak. Tak nak bagi ada sesuatu yang memberatkan kita. Demikianlah Nabi. Kerana itu sahabat ni merupakan satu generasi yang amat-amat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang dipertikaikan riwayat dia. Tapi bukan kisah Nabi, kisah sahabat. Ada sebahagian pihak mempertikaikan kesahihan riwayat tersebut. Tapi kita cerita sekadar untuk ambil contoh. Iaitulah kisah Bilal ibn Abi Rabah. Apabila Rasulullah wafat, Bilal ni dia tak mau duduk di Madinah. Dia tinggalkan Madinah, dia keluar dari Madinah. Bila lama tinggal Madinah, teringat pula kat Madinah. Bilal ni bila teringat kat Madinah, bermusafir dah pula, dia pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, semua orang nampak Bilal. Orang kata, "Wahai Bilal." Bukan begitu. Bilal ni bila Rasulullah wafat, dia keluar dari Madinah, dia tak sanggup nak duduk di Madinah, teringat kat Rasulullah. Satu hari, saya tak pasti dia pergi mana, tapi bukan Madinah. Satu hari dia bermimpi, dikatakan Bilal ni dia bermimpi jumpa Rasulullah dalam tidur, dalam mimpilah, melihat Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah kata, "Ma hadhihi jafwah?" Jafwah ni kering, maksudnya, "Apa wahai Bilal, kamu menjauhkan diri kamu dari Madinah, kenapa wahai Bilal?" Begitulah lebih kurang. Lalu Bilal menyebabkan Bilal bangun dari tidur, Bilal nak pergi ke Madinah. Dia pun pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, bila orang nampak Bilal, orang minta Bilal laungkan azan. Lalu Bilal pun laungkan azan. Bila Bilal laungkan azan, semua sahabat yang berada di Madinah, lelaki dan perempuan, semua keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka berkata, "Aduhai, alangkah Rasulullah hidup kembali. Setelah Rasulullah wafat, kami tak mendengar lagi suara Bilal. Tiba-tiba hari ini kami dengar balik suara Bilal. Apakah Rasulullah hidup kembali, bangun dari kuburnya?" Lalu Bilal bila dia laungkan azan, bila sampai pada kalimah syahadah, "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah," Bilal tak mampu lagi menahan kerinduan dia kepada Rasulullah, jatuh pitam, tak sedarkan diri. Cuba bayangkan bagaimana sayang dan cintanya para sahabat kepada Nabi. Kita ni tak tahu macam mana. Hari ni berapa kali selawat, tuan-tuan? Hari ni berapa kali selawat? Sebahagian kita selawat baru 8 kali. Siapa 8 kali? Nah, tak sampai 8 kali. Baru 7 kali. Siapa 7 kali? Dalam solat,
Solat subuh sekali pasal ada satu tahiyat. Zuhur ada dua tahiyat, asar dua tahiyat, maghrib dua tahiyat. Baru tujuh kali selawat. Kalau sehari hari ni baru tujuh kali selawat, malulah kita. Malulah mengamalkan sunnah. Kena perbaikilah. Sedangkan selawat selawat Nabi hari Jumaat, zikir yang paling afdal diulang-ulang pada hari Jumaat ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling afdal pada hari Jumaat ialah selawat Nabi. Jadi sahabat sentiasa kenang semula apa yang mereka melihat Nabi lakukan. Demikianlah muzakarah mereka itu. Hingga berkata seorang daripada orang itu sebagai kata Tirmizi, faqala Abu Humaid ana uallimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang yang bernama Abu Humaid, kamu semua kurang ingat. Kurang ingat ni terjemahan Syekh Idris. Ha, tak. Ah, bukan. Ana a'lamukum, ana a'lamukum. Kamu semua kurang ingat daripada aku akan kelakuan sembahyang Nabi pada satu tempat ini. Atau bahasa terjemahan yang paling, yang lebih hampir kepada teks Arab tu, akulah yang lebih mengetahui. Akulah yang lebih mengetahui. Ini terjemahan dia. Akulah yang lebih tahu dan lebih ingat daripada kamu sekalian dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sebagai ingat sungguh-sungguh iaitu Nabi sembahyang begini. Lalu dia sebut inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayha. Yang bermaksud bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia, yakni baginda menunaikan salat dengan mengangkat takbiratul ihram dan mendatangkan bacaan fardu dan sunat. Ini tak ada dalam tajwid lah, tapi syahidah dia terjemahlah. Nanti dia cerita, orang Melayu tak tahu bahasa Arab, nanti kalau dia terus dia kata Nabi menunaikan salat letak dua tangan atas dua lutut, terkejut pula orang Melayu nanti. Dulu kan orang Melayu dia, orang kata orang Melayu ni lurus bendul orangnya. Nak kena habak satu persatu kan. Hadis tak sebut macam tu. Tapi barangkali syahidah dia tahu suasana masyarakat Melayu dahulu. Nak kena habak, nak kena ajak satu persatu. Ni nak buat macam mana ni? Ni nak buat macam mana? Nak lekat api? Nak lekat macam mana? Lekat macam ni, macam ni. Nak lekat orang suruh lekat api, ditanya nak lekat macam mana? Ya Allah, hang lekat bagi peridot api tu sudah. Tapi orang Melayu dia kena habak satu persatu. Sampai hari ni ada sikap tu pada orang Melayu. Jadi Syedrih barangkali disebabkan dia berpengalaman dengan orang Melayu, dia terjemah walaupun hadis tak sebut, dia terang habis semua. Tengok dia kata. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dengan mengangkat takbiratul ihram. Dah hadis tak sebut takbiratul ihram. Tapi dia terjemah juga. Kerana mesti dia terjemahkan nanti orang Melayu tak faham. Dan mendatangkan bacaan fardu dan sunat hingga ia rokok. Maka apabila rokok, ia maka apabila rokok ia, maka meletak ni baru terjemah hadis tu, fawada'a yadayhi. Maka apabila rokok ia, maka meletak ia akan dua tangannya atas dua lututnya, baru dia terima. Aku lihat letaknya itu bukanlah ambil nama letak sahaja, bahkan seolah-olah memegang ia. Itu terjemah dia. Ka'annahu qabidun. Bagi dia ketika rokok itu seakan-akan baginda seorang yang qabid, seorang yang memegang. Memegang ia atasnya, yakni seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat. Betulkah? Betul saya baca? Tidaklah pula serong ke kanan atau kiri segala jari itu. Kemudian wa wattara yadayhi fanahahuma an jambayhi, dan
meluntur ia akan dua tangan, yakni dicegahkannya keluar akan dua siku tangannya supaya renggang belakang dua kucing-kucing. Ha? Betul? Supaya renggang belakang dua kucing-kucingnya daripada lambungnya. Maka apabila diluntur Nabi akan dua tangannya itu, maka rengganglah kedua kucing-kucingnya daripada dua lambungnya, yakni rusuknya. Maka telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abi Humaid itu hadis hasan lagi sahih. Ringkas cerita, kucing ke tak kucing kita pun tak tahu duduk mana kucing tu. Tapi nak habaq kata Rasulullah menjarakkan lengan baginda ni dari dua rusuk baginda. Ha, menjarakkan. Boleh? Dapat ada gambaran kan? Kita letak tangan atas lutut, kemudian kita buka sedikit kita punya lengan dari lambung. Bukan kita letak begitu, tapi kita buka sedikit. Ha, kita buka sikit. Terjawab tangan panjang tadi. Betul. Ha, kalau di tangan panjang, lagi banyaklah pembukaan dia. Ha, boleh lah? Kucing-kucing kita tak tahu juga kucing-kucing duduk kat mana. Ataupun lengan kita pun tak tahulah. Lengan ke? Lengan atas ke? Lengan bawah ke? Kita pun tak tahu. Anak, oh, kaki dia panggil anak anjing. Anak anjing dekat mana? Tulang kering? Betih tu? Ha? Betih kan? Tu anak anjing. Kalau ni apa dia bahasa kita? Lengan kan? Ni lengan kan? Ni hasta. Yang ni lengan. Atau macam mana? Tak tahu kan? Bahasa Arab pun tu kan? Abu Lara. Tubuh kucing. Wallahu a'lam. Panggil ini lah kucing-kucing kan. Panggil dia. Dan yang penting jarakkan sedikit dari rusuk. Arab tuan. Ini asabi' ibham, sababah, wusta, khinsir, binsir. Binsir, khinsir. Kaf. Rahah. Yang saya tahu lah, yang saya ingat. Rusuk. Ni pergelangan. Ni tulang ni ada nama, tulang ni. Tulang ni ku' nama dia. Hak ni kursu' nama dia. Cuba yang tengok. Ma baina ku' wa kursu' rusukh. Apa-apa yang di antara ku' dan kursu' rusukh, pergelangan. Wala apa? Mal siapa dia, perkataan siapa tadi saya tak ingat, dia kata mal lam yastati' yufarriq an yufarriqa bainar ku' wal khusu' fahuwa ghabi. Siapa yang tak boleh beza antara ku' dan kursu', dia tu orang bodoh. Ha, bahasa Arab, dalam fiqah lama kata siapa yang tak reti beza, tak kenal lagi ku' dengan kursu', hang bodoh, tak elok sembang fiqah lebih kurang begitu punya detail yang besar tu. Yang ni zira', ni zira', ini mirfaq. Lagi rukbah. Apa ni? Atiq, bahu. Unuq, nahar, sadar, batn. Ya, macam-macam. Bahkan semua ni ada nama ni. Saya pun tak ingat. Ni jarak ni selain pada tadi saya buat apa? Tak ingat dah. Zira'. Selain pada zira', dia ada, oh, tak ingat lah. Dia ada nama ni. Selain zira', dia ada nama. Dia merujuk kepada tulang. Jadi dia akan sebut tarf, hujung tulang tu, ada perkataan dia. Bahasa Arab. Kita pun, saya percaya kita pun ada. Tapi bahasa tu telah terhapus. Telah musnah. Tak ingat lagi disebabkan kesilapan
orang-orang kita tidak mempedulikan bahasa dan tidak menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu. Kat mana kita tadi? 334 masalah. Renggang betul? Apa tu? Dia sebut apa? Regang, regakkan. Renggangkan. Enggak. Tak ada macam ni. Ejaan. Renggangkan dua siku daripada rusuk, apa hukumnya? Apa hukum kita? Renggangkan sedikit siku kita. Kita azan seketika. Baik.
mana tadi? Maka apabila rukuk ia, maka meletak ia. Kat mana tadi? Nombor? 334, 333 habis dah kita baca. Tak habis kan? Tak habis lagi. Okey, tengok apa? Maka apabila rukuk ia, maka meletak ia akan dua tapak tangan atas dua lututnya. Aku lihat diletak itu bukanlah ambil nama letak sahaja, bahkan seolah-olah memegang ia atasnya. Yang ini seperti rangkum lutut itu dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli kiblat. Itu dah baca. Kemudian dalam hadis sebut wawattara yadaihi fanahahuma an jambai, dan meluntur ia, membengkokkan. Wattara maksudnya, wattara ni maksudnya dia panah. Bila orang tarik tu, menjadikan tali dan kayu tak panah tu dia bersendirian. Jadi orang Arab sebut wattara, mengganjilkan panah. Ini membengkokkan panah. Bila tarik tu orang Arab kata wattara, perbuatan tu wattara orang Arab sebut. Jadi dia mengganjilkan, yang ini membengkokkan sikunya. Sebab tu cerita kata dan meluntur ia akan dua tangan, yang ini dicegahkannya keluar akan dua siku tangannya sampai renggang belakang dua. Oh, ni kita baca dah tadi. 334, masalah renggangkan dua siku daripada rusuk, apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan ialah yakni seperti di dalam hadis pada masalah 333 yang kita baca sebentar tadi, yang telah memilih akan dia oleh ahli ilmu bahawa merenggang oleh seorang yang sembahyang itu akan dua tangannya daripada dua lambungnya dalam rukuk, yakni ketika rukuk dan sujud direnggangkan. 335, masalah rukuk dan sekurang-kurangnya. Kata Syafi'i, di dalam al-um dan bermula sekurang-kurang sempurna rukuk itu bahawa menghantarkan dua tapak tangannya atas dua lututnya. Maka apabila memperbuat ia, maka sungguhnya mendatang ia dengan sekurang-kurang barang yang wajib atasnya pada rukuk hingga tiada ada atasnya mengulang ini rakaat. Kalau dia dah letak dua tangannya sampai pada dua lutut, maka dia telah melaksanakan rukuk. Dia telah melaksanakan rukun rokok. Dan jika tiada mengucap zikir di dalam rokok itu sekalipun. Kerana firman Allah, irka'u wasjudu. Artinya, hendaklah rokok sekalian kamu dan sujud sekalian kamu. Yang diperintah ialah melakukan perbuatan rukuk dan sujud. Tak sebut, irka'u wasabbihu rabbakum. Tak sebut, rokoklah kamu dan bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Tak sebut begitu. Sebaliknya hanya memerintahkan perbuatan rukuk. Oleh kerana itu yang wajib, yang rukun dalam salatnya adalah rukuk dan sujud. Tidak termasuk tasbih. Maka apabila rukuk ia dan sujud, maka sungguhnya mendatang ia dengan fardu. Dia telah buat kefarduan. Dan bermula zikir di dalam itu sunat ikhtiar. Sunat, tak wajib. Tiadalah kuasa kan meninggal dia. Jangan tinggallah. Buatlah kerana perkara itu sunat. Dan barang yang diajar oleh Nabi SAW akan laki-laki daripada rukuk dan sujud padahalnya tiada tersebut zikir, maka menunjukkan bahawasanya zikir padanya sunat ikhtiar. Demikian juga ketika Nabi mengajar seorang lelaki yang salat dengan cara yang salah, Nabi ajak dia rukuk, Nabi kata thumarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian hendaklah kamu rukuk dan tamakninah ketika rukuk. Nabi sebut begitu saja, thumarfa' hatta ta'tadil qa'iman, kemudian setelah kamu rukuk dan tamakninah, kamu bangun i'tidal, berdiri lurus. Nabi kata begitu. Nabi tak sebut thumarka' thumma sabbih rabbakum, Nabi tak sebut begitu. Fi hali kaunika ruku'an, Nabi tak sebut begitu. Kemudian kamu rokok, kemudian hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu sedang rokok. Nabi tak sebut begitu. Sebaliknya yang Nabi sebut hanya semarka, kemudian hendaklah kamu rokok dan tamakninah, menunjukkan tidak wajib tasbih. Sebaliknya tasbih di dalam rokok
hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. 336, wallahu alam, kita tangguh pula minggu hadapan insya-Allah. Ada soalan? Ya. Yeah. Bolehkah apa? Bolehkah tumakninah? Tak ada tumakninah dalam salam. Salam tu hanya mengucapkan assalamualaikum. Hatta salam tu kalau kita tak berpaling pun kita tengok depan, assalamualaikum warahmatullahi. Habis ya salat. Sah salat tu. Kerana berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, hukum dia sunat. Tapi jangan tak buat. Nanti lagi sehari sembahyang isyak lagi, semua jemaah masjid Kupang Gajah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke depan masalah tu. Apa dia? Sapu muka tak ada. Sapu... Salam tangan kah? Salam tangan tak ada masalah. Nak salam. Melainkan dia beranggapan benda tu ibadat. Tak ada, saya ingat orang-orang kita tak beranggapan benda tu sebagai ibadat. Macam apa? Saya dulu ingat sebahagian ustaz yang bantah perbuatan masyarakat kita yang bersalaman selepas salat tu, yang saya faham depa tak setuju tu duduk berdiri berbaring sallallahu ala Muhammad sallallahu, yang tu yang depa terbantah tu, dia kan dia jadi macam satu ibadat pula. Ha, dia beratur pula kan satu-satu salam. Soalah kalau ada orang tinggal macam tu, mungkin tak semua orang anggap begitu, tapi sebahagian orang, ambil orang tu tak reti masyarakat kau. Benda-benda itu tak payah lah. Itu betul. Lepas tu, mungkin juga sebahagian pihak, ustaz-ustaz tu pun, ustaz-ustaz sunnah, yang dikaitkan dengan sunnah ni, mereka bantah disebabkan lah ni duk sembang apa semua ni, tiba-tiba nak salam apa-apa. Tak ada tujuan, melainkan kita waktu sebelum salat tadi kita tak perasan siapa duk sebelah kita, tak bertegur siapa, tak sempat masuk terus orang tengah ikhramat terus masuk sah, angkat takbir, bagi salam, tengok oh lah kawan lama tak jumpa, tak ada masalah. Itu masalah. Sebab tu betul pendekatan sebahagian ustaz yang tegur benda tu. Dia kata tak ada salam selepas solat. Dah tentulah dia maksudkan pakej tu yang bawa mak kata tu. Sebahagian orang beranggapan seolah-olah bersalaman selepas solat tu termasuk di dalam pakej solat. Itu yang tak betul tu. Jadi ada ustaz-ustaz yang membantah ni yang supaya orang Islam, oi, sebenarnya bukan semestinya, bukan tak termasuk dalam upacara ibadat solat bersalaman. Tumakninah. Tak ada tumakninah. Betul lah. Tak ada. Tiga tu tumakninah, barangkali bawa mak masukkan hangguk tu kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lah benda tu. Ya. Orang ramai tak tahu apa, kita kata tak ada dalam amalan salat. Bila nak bagi salam je, fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada tunduk-tunduk tu, tak ada. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai.
Dah, kita tak kata bidah kepada orang ramai. Cuma orang ramai tu perlu diberitahu, tak ada amalan tu. Apa, tak tunduk-tunduk ketika salat, ketika bagi salam, tak ada. Ada orang kata, Allah, benda tu bukan mereka anggap ibadat pun. Kalau tak anggap ibadat, cuba satu ketika, tuan-tuan tengok, setiap kali orang lepas sembahyang, semua hangguk. Semua hangguk. Jadi tanggungjawab ustaz ni, dia kena peringatkan. Yang tak eloknya ni, bila orang, bila ada ustaz tolong peringat, mereka ni benda-benda macam ni pun nak petikan. Last, ibadat memang kena pastikan ibadat tu dibuat dengan rupa yang paling menghampiri sunnah Nabi. Tanggungjawab ustaz lah. Oh, dia pun ni benda-benda kecil tu petikan kan. Hang tak mau cakap, sudahlah. Jangan duk bantah orang bagi tahu benda tu. Benda betul apa yang mereka cakap kan. Salam, tak ada salam selepas salat. Maksudnya jangan dalam bentuk mesti. Kita mesti ustaz-ustaz tu cakap begitu, maksudkan begitu. Betul cakap dia. Betul cakap ustaz-ustaz tu. Biasanya isu-isu macam ni ustaz-ustaz yang dikaitkan dengan sunnah. Sebenarnya kena ada ustaz-ustaz macam tu. Dia sensitif. Tengok saja ada benda yang tak ada dalam hadis, diperingatkan. Sebab itulah dalam Islam ada tanasuh, nasihat menasihati, pesan berpesan. Itu tujuan dia. Ini ada ya. Memang kita tak boleh nafikan, memang dulu semua orang bila bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, tunduk-tunduk. Sekarang ni alhamdulillah tak ada lah. Semakin berkurangnya alhamdulillah. Sama juga sapu muka. Sama juga sapu muka. Tak ada dalam sunnah. Wallahu alam. Ada soalan lain? Saya tonton dengan saya pernah mengaji dengan seorang ustaz rahimahullah. Semoga Allah Taala rahmati dia. Ada benda yang dia silap, ada banyak benda yang dia ajak kita bagoi. Dia ajak salam lepas salat bukan macam ni. Tuan-tuan apalah sangat salam sapu tangan sebelah aja. Saya dak 12 tangan tu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cara salam dia begini. Tak macam ni. Tak tapak tangan kat dahi, tapi tak boleh turun macam tu. Tak boleh juga letak kat mata. Eh, letak macam mana? Letak kat dahi. Tak sapu kat tepi, masuk begitu. Waktu dia ajak saya tu, dia kata itu cara salam Tok Guru Ni Aziz. Tapi saya tak tahu, saya tak pernah salat sebelah Tok Guru Ni Aziz pun. Tak pernah lah kan. Tapi dia habak itu cara salam Tok Guru Ni Aziz. Oh, saya buat waktu saya umur 15 begitu, 15, 12, 14, 15 begitu. Dia ajak begitu. Ya, tapi dia pesan kat saya, jangan letak tapak tangan ni dekat mata. Pasal apa? Cuba tengok tangan. Kita pun tengok tangan apa dia. Belah kiri ni ada angka 81. Belah kanan dia ada angka 18. Campur dua-dua jadi 99. 99 tu apa? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah tu bercahaya. Tak boleh letak di mata, nanti rosak mata. Oh, macam tu pula. Macam tu pula. Silau, dia silau. Mana datang benda tu? Ini semua andaian, teka-meneka, benda yang tak ada asas langsung. Hadis tak ada, mana-mana ulama tak ada yang sebut. Mana-mana ulama tak ada yang sebut. Ulama yang mutabar tak sebut. Melainkan mereka duk reka. Nak bagi kuat sikit, letak nama Tok Guru Ni Aziz. Letak nama Tok Guru yang besar-besar sikit, nampak kuat sikit. Begitulah. Jadi benda-benda yang macam ni perlu diperjelaskan kepada masyarakat. Ya. Ya, ya. Tak boleh. Bergantung kepada dia boleh berdosa. Dia buat sebab apa? Kalau dia kata, kalau dia orang dah habaq kan, tak ada dalam sunnah. Dia buat atas dasar apa? Kalau dia kata, walaupun Nabi tak ajak, tapi apa salahnya benda ni baik. Itu bahaya tu. Hang maksud baik tu maksud apa? Hang boleh mereka sesuatu dalam ibadat? Kalau dia anggap begitu, boleh pergi dosa. Itu yang jadi bida'ah tu. Itu tak boleh. Tak boleh. Kalau macam tu, kalau boleh reka, saya nak reka.
Ha, saya nak reka macam-macam kan, nak mereka ni. Supaya jemaah Masjid Kubang Gajah, solat dia berbeza dengan ustaz-ustaz lain. Ha, saya nak buat juga kalau boleh. Ha, tapi tak boleh. Ha, nanti ustaz lain pula, oi, Ustaz Kadir buat, kami pun nak buat juga. Tanda kami ada pengikut yang ramai. Ha, bersainglah. Habis agama rosak macam tu. Oh, rosak agama. Oleh kerana itu, suatu kita kena berterima kasih kepada ustaz-ustaz yang sentiasa peringatkan kita, ini sunnah sebenarnya, hak ni bukan sunnah. Itu satu nasihat yang amat berharga. Wallahu a'lam, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.